sampai 2 minggu lagi Lebaran. THR juga sudah pada cair. ATM pun jadi buruan warga untuk mendapatkan uang tunai. Sayangnya, kondisi ini dimanfaatkan sejumlah penjahat untuk mengganjal ATM. Uang tarikan tunai tak didapat, namun saldo terpotong. Penangkapan pelaku ganjil ATM. Dengan mengepung mobil yang dikendarai pelaku, Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah membeku kawanan pencuri dengan modus ganjal ATM di Jalan Raya Sima. 2 pencuri ditangkap, namun 1 melarikan diri dan masih buron. Penangkapan ini dilakukan usai pelaku beraksi di ATM yang ada di SPBU Mulyoharjo. Dalam aksinya, pelaku memasang tusuk gigi ke lubang mesin ATM sebagai pengganjal agar kartu ATM tak berfungsi. Di saat korban kebingungan, satu pelaku menawarkan diri berpura-pura membantu mengeluarkan kartu ATM yang telah tertelan dalam mesin dengan mengganti kartu ATM lain. Sedangkan pelaku lainnya mengintip korban saat menekan nomor PIN. Berdasarkan hasil penyelidikan, untuk pelaku juga melakukan aksinya di wilayah beberapa wilayah hukum Polres Jepara sebanyak 3 TKP serta wilayah Kabupaten Batang. Dari tangan tersangka, polisi menyita alat untuk mengganjal ATM, uang tunai Rp750.000, dan 1 unit mobil rental. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah.